review apa lemari dari Jati ini bahannya beda, agak unik, tapi ini agak potong-potong seperti ini ya, enggak jati polosan gitu, enggak, ini jati campuran ya. Ini harganya ya sekitaran 2 juta setengahan ya, kayak kurang lebih bahan ini 2 juta setengah seperti ini. Ini jati-jati lama itu. Oke. Ini bahannya sudah terjadi seperti ini. Ini paling enggak besarnya lebarnya 1 meter. Tingginya sampai 2 meteran ya, kurang lebih ya. Saya belum tanya-tanya sama yang punya. Ini lagi buat, tapi ini catnya kayak dicat semprot. Tapi belum selesai total. Tapi yang dilihat dari posisi belakangan. Oke. Mas, itu lemarinya berapa lebarnya? 150. 150 tingginya? Tingginya 197. 197 itu yang punya. Ini juragannya. Kalau yang minat silahkan, sini saya hanya memberikan informasi dari YouTuber, memberikan informasi ini bahan kayu jati-jati. Oke, yang kemarin komentar, Mas buat lihat-lihat tempat kayu jati. Nah, ini saya sudah survei ke tempat sini, kayu jati seperti ini. Pembuatannya ini disotiri, dipilihin yang bagus-bagus yang mana, yang jelek yang mana. Ini tenaga kerjanya. Oke. Oke, sampai sini enggak lama-lama, ini enggak bisa mengganggu lama-lama sama juragane. Oke, saya juga sapa. Jangan lupa subscribe ya. Oke, udah saya tunjukkan ini namanya apa, kayu jati ini yang sudah galek-galek wis api. Mboten mawon, terima kasih.